Hikmah yang ke-88 dari Al-Hikamil Adha'iyah. Berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, kafa min jazaihi iyyaka 'ala tha'at an radiyaka laha ahla. Kafa min jazaihi iyyaka 'ala tha'ah an radiyaka laha ahla. Cukuplah daripada balasan Allah kepada engkau atas taat. Cukuplah balasan Allah kepada engkau atas taat yang engkau lakukan itu, bahwa Allah meridai bagi engkau ahli bagi taat itu. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-88. Hidayatuhu wa taufiquhu wa i'anatuhu iyyaka 'ala tha'ah kafa jaza'an 'ala tha'atik bal huwa ahsanul jaza'. Wa illa fasifatuka dzatiyatul asliyah at-takasuru 'ala tha'at wa 'adamul i'tina biha. Fa idza waffaqaka maulaka lil qiyami biha kana dzalika jazaan mu'ajjalan fid dunya wa amma fil akhirah minal jannati wa na'imiha wan nadhari ila wajhil karim famuddakharun lak. Qala Allahu ta'ala wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa aydan fa anta 'abdun hakir la tastahiqu khidmatal malikil muluk. Fa idza ja'alaka khadiman lahu wa radiyaka ahlan laha fa huwa minnatun 'azimatun minhu 'alaik. Bermula hidayah Allah dan taufik Allah serta pertolongan Allah kepada engkau atas taat yang engkau lakukan. Sebuah taat yang diterima oleh Allah itu memerlukan tiga hal. Yang pertama hidayah, yang kedua taufik, yang ketiga i'anah, pertolongan. Artinya dengan hidayah kita mengetahui sebuah taat bahwa itu adalah taat. Dengan taufik kita bisa dimudahkan untuk mengerjakannya. Dengan i'anah pertolongannya kita bisa menyempurnakan dengan sempurna sebuah taat tadi. Nah, jadi hidayah Allah, taufik dan pertolongan Allah kepada engkau atas taat itu sudah cukup sebagai balasan atas taat engkau itu. Ganjaran sebuah taat yang kita kerjakan itu sebenarnya ganjarannya adalah hidayah, taufik, inayah, itu sudah cukup. Pahalanya, imbalannya yang diberikan Allah. Bahkan itu yang tiga tadi merupakan sebaik-baik pembalasan Allah. Kita sembahyang, kita bisa melakukan sembahyang dengan sempurna sehingga sembahyang itu diterima Allah. Itu sudah balasan yang luar biasa dari Allah kepada kita. Nah, kita bersedekah. Kita bersedekah. Nah, kemudian kita bersedekah dengan benar sehingga diterima oleh Allah, itu sudah balasan oleh Allah kepada kita. Jikalau tidak ada hidayah, taufik, pertolongan Allah, maka sifat engkau yang asli itu adalah malas daripada taat. Tidak mementingkan dengan taat. Itu sifat kita yang asli itu. Kulir taat.
meremehkan dengan taat, itu sifat kita yang asli. Maka apabila Allah memberikan engkau kemudahan sehingga bisa melakukan taat, maka itu adalah merupakan balasan yang disegerakan Allah di dalam dunia ini. Adapun balasan di akhirat daripada surga dan kenikmatannya dan memandang kepada zat Allah yang mulia, itu disimpan bagi engkau. Allah berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya saja disempurnakan ganjaran kamu itu pada hari kiamat. Nah, di dunia ini Allah mengirim ganjaran-ganjaran taat itu sedikit-sedikit. Di akhirat disempurnakan ganjarannya. Nah, di antara ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah, rezeki yang halal semalam. Minggu dulu dikisahkan rezeki yang halal, terhindar daripada kesusahan. Nah, itu balasan-balasan yang didahulukan dikirim ke dunia ini atas taat yang kita kerjakan. Namun paling baik dari ganjaran itu adalah hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pula engkau itu adalah seorang hamba yang hina. Seorang hamba yang hina. Tidak berhak engkau itu sebenarnya berkhadam. Tidak berhak engkau itu berkhadam kepada raja, seluruh raja. Maka apabila Allah menjadikan engkau sebagai khadam, sebagai pegawai bagi Allah, Allah meridai engkau demikian, maka itu pemberian yang besar dari Allah kepada engkau. Karena al-malik la yad'u li khidmatihi illa man yurida an yukrimah wa la yudkhilu hadratahu illa man yuridu an yu'azzimahu wa yaj'alahu mahbuban lah. Karena seorang raja itu tidak memanggil untuk berkhidmat kepadanya kecuali orang yang dia kehendaki memuliakannya. Allah tidak memasukkan orang ke hadratnya melainkan orang yang dikehendaki Allah membesarkannya dan menjadikannya kekasih bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini andai kata contohnya kita ada raja yang agung, kepalanya raja. Kita ini rakyat jelata yang kada punya apa-apa. Lalu kita ini rakyat jelata yang hina ini diundang oleh raja itu untuk masuk ke istana. Nah, raja ini diundang apa? Mengundang si hamba yang hina ini untuk masuk ke dalam istana. Kita bayangkan bahwa orang ini mendapat kehormatan yang besar. Orang ini mendapat kemuliaan yang besar karena diberi kesempatan oleh raja masuk ke dalam istananya raja. Walaupun dia di dalam istana itu tidak diberi minuman, walaupun andai kata dalam istana itu tidak diberi minuman, tidak diberi makanan, tidak diberi hiburan, tidak diberi hadiah apa-apa, selain hanya dipanggil untuk masuk ke dalam istana, itu pun sudah merupakan satu kehormatan yang besar bagi seorang rakyat jelata ini. Nah, itulah contohnya kita beribadah kepada Allah. Sembahyang contohnya atau baca Quran. Begitu kita sembahyang,
itu berarti kita ini diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam hadratullah. Andai kata tidak ada balasan selain bahwa kita diundang oleh Allah, itu sudah merupakan kehormatan yang luar biasa bagi kita sebenarnya. Jadi kita mampu sembahyang dengan benar, kita mampu sembahyang dengan baik, diterima Allah sembahyang kita, itu sebenarnya sudah balasan yang luar biasa kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, karena orang-orang yang diundang Allah ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Raja kada akan mengundang ke dalam istana orang yang tidak dia percayai. Nah, kalau raja tuh menganggap si pulan itu kalau masuk istana membahayakan tuh, kada mengundang mau. Bila sultan itu, bila raja itu mengundang rakyat untuk masuk ke istana, tentu ini rakyat nih yang dicintainya. Tentu rakyat ini yang dipercayanya untuk masuk ke dalam istana itu. Nah, begitu pula kita sembahyang itu. Contohnya sembahyang. Begitu kita mampu sembahyang dengan benar, ini laksana kita diundang masuk ke dalam istana raja. Kita masuk dalam hadratullah. Nah, tidak semua orang yang diberi Allah kemudahan untuk sembahyang ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi andai kata sembahyang itu kada dibalas dengan apa-apa, kada dibalas dengan surga, kada dibalas dengan apa-apa selain bahwa Allah Ta'ala cuma ridha dengannya, itu pun sudah merupakan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annal malik, karena raja itu tidak mengundang untuk berhadam kepadanya kecuali orang yang raja itu menghendaki memuliakan orang itu. Raja tidak akan memasukkan orang ke hadratnya kecuali orang yang sidin kehendaki akan sidin besarkan orang itu. Dan raja tidak mengundang orang masuk ke dalam hadratnya kecuali orang yang akan dijadikan kekasihnya. Nah, itu pun sudah cukup keuntungan kita. Walaupun andai kata tidak dibalas dengan balasan yang lain selain itu, itu sudah merupakan balasan yang besar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak kaum muslimin, mungkin berapa miliar jumlahnya kaum muslimin ini. Nah, itu hanya sedikit di antara kaum muslimin yang dipilih oleh Allah untuk bisa masuk ke istana Allah. Siapa yang bisa masuk ke istana Allah? Orang-orang yang melakukan salat dengan sempurna. Siapa yang bisa masuk ke istana Allah? Orang yang baca Quran dengan sempurna. Nah, tentu ini adalah orang-orang pilihan. Nah, bila kita bisa sembahyang dengan sempurna, kita baca Quran dengan sempurna, kita beribadah dengan sempurna, itu sudah anugerah agung dari Allah kepada kita. Walaupun kita kada dapat balasan lain, itu sudah balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bataufiqu lil ibadati ahsanu min wujudiha, li'anna at-tawfiqa min Allah ilaika wal ibadatu minka ilaih, wa makana min Allah ahsan wa azka. Taufik untuk ibadah, kita diberi Allah kemudahan untuk beribadah.
Nah, taufik Allah itu lebih baik dari ibadah itu sendiri. Nah, nilainya, harganya. Kita dimudahkan Allah bisa sembahyang. Nah, kemudahan sembahyang itu lebih berharga dari sembahyang itu sendiri. Lebih berharga dari sembahyang itu sendiri. Kita dikuasakan oleh Allah sehingga kita bisa bersedekah. Nah, kita mudah dimudahkan Allah bersedekah itu lebih berharga daripada nilai sedekah itu sendiri. Kenapa sebabnya? Karena taufik itu dari Allah kepada engkau. Taufik itu datangnya dari Allah kepada kita. Sedangkan ibadah itu dari kita kepada Allah. Taufik itu berasal dari zat yang sempurna. Taufik itu berasal daripada zat yang tidak ada cela. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan taufik kepada kita. Pemberian Allah kepada kita itu lebih berharga daripada pemberian kita kepada Allah, yaitu ibadah yang kita lakukan itu. Nah, mahalnya mana larangnya taufik lawan ibadahnya itu. Larang taufik itu, karena taufik itu adalah dari Allah, hadiah Allah kepada kita. Sedangkan ibadah itu persembahan kita kepada Allah. Persembahan dari seorang hamba yang hina, yang banyak dosa, yang penuh kekurangan. Persembahan kepada Allah. Nah, jadi nilai sebuah taufik itu lebih berharga daripada ibadah yang kita perbuat itu sendiri. Nah, jadi balasan Allah subhanahu wa ta'ala kepada sebuah taat yang kita lakukan, antara lain disebutkan pada minggu dahulu, apa, rizki yang halal, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, apalagi dimudahkan dalam segala perkara, diampuni dosa-dosa, itu adalah ganjaran-ganjaran taat yang kita lakukan yang disegerakan Allah balasan dalam dunia. Nah, di antara ganjaran-ganjaran itu yang paling tinggi nilainya adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa aslu sa'adatika fid dunya wal akhirah. Taufik itu merupakan pupuk keberuntungan engkau di dunia dan akhirat. Pokoknya di situ. Orang sekian banyak punya ilmu, tapi kalau kada dapat taufik dari Allah, kada akan bisa mengamalkan ilmunya. Sekian banyak pengajian-pengajian yang didengarnya, tapi kalau Allah kada memberikan dia taufik, kada akan mampu mengamalkan apa-apa yang dikajinya itu. Taufik itu adalah modal, pokok keberuntungan engkau dunia dan akhirat. Tanda-tanda orang yang tidak diberi Allah taufik. Satu, la yashkurullah, dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Nah, ini tanda orang kada dapat taufik. Kada bisa mensyukuri dengan nikmat yang diberikan Allah. Artinya, nikmat yang diberikan Allah itu banyak digunakannya kepada hal-hal yang tidak menguntungkan dia di akhirat. Menggunakan nikmat Allah kepada hal-hal yang tidak menguntungkan di akhirat itu tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat. Nah, tanda orang kada dapat taufik Allah. Banyak diberi Allah nikmat, tapi nikmat yang banyak itu, nah, lebih banyak digunakannya kepada hal-hal yang membuat dia susah di akhirat.
itu tanda orang kada dapat taufik Allah. Satu. Yang kedua, tanda orang yang kada dapat taufik ini lah yang tapi ubi ilmi, dia tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmu. Kada bisa mengambil manfaat dengan ilmu. Saling banyakkan beisi ilmu, macam-macam ilmu dituntutnya, tapi kada bisa mengambil manfaat dengan ilmu. Nah ini tanda orang kada dapat taufik. Yang ketiga, tandanya orang kada dapat taufik itu layan tapi'u bisuhbatil akhyar, dia tidak bisa mengambil manfaat dengan berkawan dengan orang yang baik-baik. Kekawanannya orang baik-baik, kawanannya ada Habib, kawannya, kawannya ada tuan guru, kawannya ada orang saleh, tapi kalau kawannya tetap ini kada bisa mengambil manfaat. Sambahyang tatap, menutakaba, tak keluar waktu, nyambati orang masih suka. Bila kawan orang hebat-hebat nih, tapi kada bisa mengambil manfaat dengan kawan ini. Padahal berkawan orang saleh sebenarnya itu membuat rajin beribadah. Sebenarnya itu. Nah, berteman dengan orang saleh menambah rajin beribadah. Ini kada. Nah, ini tandanya kada dapat taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara lain ada tiga macam itu nang kada dapat taufik dari Allah. Nah, kalau kita susuri lagi, kenapa Allah kada memberikan dia taufik? Padahal dia punya ilmu banyak. Punya rezeki banyak. Kan orang rezeki banyak ini nyaman sebenarnya berbuat baik. Orang ini bisa duit banyak. Sebenarnya nyaman berbuat baik nih, mencari surga nyaman. Ada orang nak berobat kada mampu, obati. Ada orang sekolah kada mampu, sekolahkan. Ada orang rumah nang pina mirisan, baiki akan. Duit banyak, banyak duit. Nah, sebenarnya mencari surga nyaman, tapi inya kada dapat taufik. Nah, nukar hal-hal nang kada bermanfaat, nukar hal-hal nang bakal menyusahkan dia sendiri di akhirat. Nah ini kenapa sebabnya mereka-mereka ini kada dapat taufik oleh Allah, padahal duitnya banyak, ilmunya banyak, kawan orang saleh banyak, tapi kenapa kada dapat taufik? Nah semacam sebabnya itu ada dosa yang menghalang taufik kepadanya itu. Ada dosa. Dosa apa? Wallahu a'lam. Ada dosa, sehingga dosa itulah yang mendinding taufik Allah masuk ke dalam hatinya. Bisa dosa itu orang ini riba pekerjaannya, riba. Nah, bisa dosa itu orangnya ini suka menipu orang. Bisa dosanya orang ini mulutnya menyakiti orang. Nah, pokoknya ada dosa yang mendinding dia daripada taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu bila kada dapat taufik, kada akan dapat keberuntungan dunia dan akhirat. Bahwa aslu sa'adati fid dunya wal akhirah, taufik itu merupakan asal keberuntungan engkau dunia dan akhirat. Wala a'zam minas sa'adah fid darain, dan tidak ada yang lebih besar daripada keberuntungan dunia akhirat itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tasiah was-samanun, hikmah yang ke-89, ini masih berhubungan dengan yang 88. Kafal amilina jaza'an ma huwa patihuhu alaih ala kulubihim fi ta'atih wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatih. Cukuplah akan orang-orang yang beramal ibadah itu balasan, ganjaran, sesuatu yang Allah bukakan atas hati mereka pada taat, dan yang Allah datangkan atas mereka dari adanya kejinakan kepada Allah. Hadza bayanun akhar lima yukrimuhum bihi minal jazail muajjal. Ini keterangan lain bagi sesuatu yang Allah muliakan mereka dengannya daripada balasan yang disegerakan. Wahuwa,
annal amilin li rabbihim yubtahu lahum min al-ulum wal ma'arif ma la yubtahu li ghairihim. Orang yang beramal ibadah kepada Tuhan dibukakan bagi mereka itu ilmu-ilmu dan ma'rifat-ma'rifat yang tidak dibukakan bagi selain mereka. Nah, ini termasuk balasan sebuah taat yang disegerakan Allah dalam dunia ini. Orang yang taat kepada Allah itu diberi Allah mereka itu ilmu-ilmu, ma'rifat-ma'rifat yang tidak diberikan Allah kepada orang yang tidak taat. Umpamanya orangnya sama-sama nuntut ilmu, yang satu ini takwa, yang satu ini kada takwa, tapi sama nuntut ilmu, kitabnya sama, kajiannya sama, ilmu yang didapatnya pasti beda. Nah, orang yang takwa ini dia diberi Allah ilmu-ilmu, ma'rifat-ma'rifat sebagai balasan ketakwaannya yang tidak diberikan Allah kepada orang yang tidak takwa itu. Nah, jadi itu balasan. Nah, kita mengetahui bagaimana ilmunya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, bagaimana ilmunya Ibnu Athaillah As-Sakandari, bagaimana ilmunya Imam Ghazali. Itu ilmu-ilmu yang diberikan Allah kepada mereka itu ilmu yang luar biasa, yang tidak didapat oleh tokoh-tokoh yang lain. Itu menunjukkan bahwa ketakwaan mereka kepada Allah lebih tinggi. Semakin tinggi ketakwaan, makin macam-macam ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Wa ma wajadu fi qulubihim min al-itmi'nan wal halawa, dan yang mereka dapati pada hati mereka daripada ketentraman dan kemanisan, kelezatan sebuah ibadah. Orang baca Quran timbul hatinya tenang, timbul hatinya nikmat. Nah, ini balasan yang disegerakan Allah kepada orang yang taat itu. Wa hadza min alamati wujudir ridwanil akbar min Allah taala, dan ini tanda adanya keridhaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita misal beribadah kepada Allah. Dalam sebuah ibadah itu kita ada merasakan satu kenikmatan. Dalam ibadah itu ada merasakan satu kelezatan, satu ketentraman. Ini satu tanda bahwa Allah meridhai apa yang kita lakukan itu. Nah, kenikmatan, kelezatan waktu kita beribadah itu adalah merupakan balasan ibadah itu sendiri yang didahulukan Allah, dikirim ke alam dunia ini kepada orang yang beribadah itu. Sedangkan balasan-balasan lain, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, balasan-balasan lain disempurnakan Allah nanti pada hari kiamat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-90. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.